Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Punya budget terbatas tapi pengen HP gaming yang wah? Nggak perlu khawatir, kalian tetap bisa dapetin HP gaming dengan spek jempolan mulai dari 1 jutaan doang. By the way, nantinya HP yang gue saring itu bisa kalian check out ya lewat toko gue Ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link Ya Techno Store ada di deskripsi. Oke, tanpa banyak cincong lagi, nih cek 5 HP gaming murah paling worth it untuk dibeli saat ini versi Ya Techno. Di era gempuran HP entry level yang menarik, ITEL RS4 hadir dengan daya tarik yang lebih menggoda dari pesaingnya. Gimana nggak bikin menggoda? Karena HP 1 jutaan ini pakai chipset ngebut Helio G99 Ultimate yang biasa ditawarin sama HP di harga 2 jutaan ke atas. Nggak cukup sampai di situ aja, sang vendor juga ngasih kelebihan lewat gyroscope yang udah hardware. Cocok banget dah tuh buat kalian yang hobi main PUBG Mobile. Selebihnya, ITEL RS4 juga menggiurkan lewat layar 120Hz, fitur NFC, bypass charging, hingga baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45W. Gimana? Bikin ngiler banget kan spek dan fitur si ITEL RS4 ini? Nah, kalau mau dapetin HP-nya, langsung aja ke toko gue ya Techno Store ya, yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Punya budget 2 jutaan dan pengen HP RAM 12GB yang rasa gaming, Infinix Hot 40 Pro tentu bisa jadi pilihan yang menarik ya guys. Dengan varian memori tertinggi 12/256GB, HP ini juga nyediain fitur extended RAM 12GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 24GB ya guys. Ajib. Masih ngebahas seputar jeroannya, Infinix nanemin chipset Helio G99 yang terkenal mulus buat main game Free Fire Max. Dari segi suara juga udah ajib banget karena punya speaker stereo ditambah dukungan gyroscope hardware, pastinya ngebuat para gamers lebih betah buat mainin game kesayangan yang support gyroscope. Oke, kalau kalian naksir sama Infinix Hot 40 Pro, HP nyari di banyak di Techno Store ya. Tecnopova series emang terkenal akan spek HP-nya yang pada gahar ya. Salah satunya yaitu Tecnopova 6 yang nawarin opsi memori 12/256GB. Dengan pembawaan desain futuristiknya, Tecnopova 6 ditenagai sama chipset baru berjenis Helio G99 Ultimate. Kalau kebanyakan HP sekelas yang ngebawa baterai 5000 mAh, Tecnopova 6 jelas lebih menarik lewat baterai badak 6000 mAh. Gak ketinggalan juga dukungan fast charging 70W-nya. Gimana, kalian naksir gak nih sama Tecnopova 6? Kalau tertarik sama HP-nya, langsung aja ke Ya Techno Store Shopee dan juga Tokopedia buat dapetin HP-nya secara baru, original, dan bergaransi resmi Indonesia. Something rare. I told you everything, but when it all burned down.
diperkuat sama chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang ngebut abis. IQ Z9 5G hadir dengan sejumlah aspek lebih menarik buat gaming ya guys. Sebut aja kayak perbekalan layar AMOLED 144Hz, baterai gajah 6000 mAh dengan fast charging 80W, sampai dukungan vapor chamber yang lebih canggih. Khusus untuk varian tertingginya, sang vendor ngasih fitur penambah RAM 12GB buat dongkrak performa gamingnya. Dengan sejumlah kelebihan yang gue sebutin tadi, sayangnya IQ Z9 5G punya proteksi layar yang masih standar aja. So kalau kalian kesemsem sama IQ Z9 5G, HP-nya bisa di check out lewat link yang ada di deskripsi. Hadir sebagai HP gaming menengah, Infinix GT20 Pro 5G bisa jadi solusi murah buat ngebantai HP gaming kelas atas. Dengan harga jual yang cuma 4 jutaan, Infinix ngasih chipset Dimensity 8200 Ultimate yang kuat mainin PUBG Mobile pada grafis smooth 120fps. Pembawaan layar AMOLED 144Hz yang Infinix kasih juga jadi nilai lebih dari HP ini. Apalagi HP gaming RGB ini juga punya dukungan visi liquid cooling, bypass charging, sampai dukungan fast charging 45W. Selain nawarin varian 8/256GB, Infinix GT20 Pro 5G juga punya varian memori tertinggi 12/256GB. So kalau kalian naksir sama HP-nya, langsung aja ke toko Goya Techno Store Shopee maupun Tokopedia. Well guys, dari kelima HP gaming murah yang gue rekomendasiin tadi, HP mana nih yang bikin kalian serak buat beli? Pokoknya kalau mau beli HP baru secara online, HP-nya bisa dibeli lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys. Linknya Techno Store ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!